Okay, sebenarnya banyak pingsan kita dengan sumbangan bantuan segera di Pabali yang kita sihat bahawa yalah walaupun ada yang menyambut Pesta Cahaya namun tak semuanya bernasib baik ya. Ada musibah yang melanda tapi mereka tetap diraikan diberikan bantuan. Zeri sempat menjengah dengan penuh kasih ke rumah berkenaan untuk kita tinjau semangat muhibah. Saksikan. Baru-baru ini sempena menyambut hari Deepavali, satu majlis amal diadakan bagi memberi sumbangan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Majlis Anjuran Chennai Silk Palace dan Naib Presiden MIC Datuk Timohan ini memberi fokus kepada anak yatim dan golongan kelainan upaya OKU. Seramai 300 orang terlibat dalam penerimaan sumbangan berupa pakaian hari raya dan juga baucer membeli belah. Mana-mana yang boleh mampu tolong anak-anak yatim, tolonglah mereka. At least mereka datang ambil, bukan kita beli bagi. Kadang-kadang budak-budak ini pun dia tak tahu, dia memang dia nak baju yang apa dia nak. So kadang-kadang kemungkinan kita, mereka kalau kita beli bagi dengan dia, mereka tak, maybe tak suka. So kalau dia datang pilih sini dan ambil baju yang sesuai untuk mereka atau baju yang dia nak, maybe perayaan ini bermakna untuk dia lah. Kesemua mereka adalah penghuni pusat jagaan dan rumah anak yatim di sekitar Klang iaitu Rita Homes, Saravanan Karuna Ilam, Sai Anam Ilam, Independent Homes dan Kapar Mohan Home. Selain itu, sumbangan di Pavali turut diberikan kepada semua yang terlibat. Majlis ini merupakan acara tahunan yang telah berlangsung selama 13 tahun. Biarpun sumbangan diberikan tidak seberapa, apa yang penting adalah mengeratkan silaturahim sesama insan bukan sahaja ketika sambutan Deepavali, malah pada bila-bila masa. We need all your blessings. We wish everyone a happy Deepavali. Thanks to everyone for coming over here and we wish everyone to be here happily and make some wisdom over here. Walaupun perayaan ini untuk agama Hindu, tapi di negara ini keunikan kita adalah semua orang merayakan perayaan. Tak kira raya, tak kira Deepavali. Selamat menyambut hari Deepavali. Okay, sekian sebanyak memberi kegembiraan kepada mereka kan yang tidak bernasib baik. Sebagaimana kita juga seluruh masyarakat Malaysia kan, bukan saja kalau kita sehari ini di Deepavali masyarakat Hindu saja yang memberi bantuan, tapi kita sebenarnya tanggungjawab kita bersama. Bagi mereka peluang untuk merasai benda-benda baru di hari raya.